akhirnya. Saya Reni, kali ini saya diajak tim Blandiang nanjak ke Gunung Salak, ketinggiannya 2211 mdpl. Yuk, ikutin kita semua. Thank you.
makam keramat Waliullah Hyang Prabu Wijaya Kusuma. Dari Pos Rimba ke sini itu sekitar 15 menit ya, dengan jalan ya sosok lah. Jadi kita istirahat dulu di sana ya sebentar, capek. Perjalanan Bliandiang kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Salak ya. Kita sudah sampai makam dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Terus ikuti perjalanan Bliandiang kali ini. Gunung Salak yang terletak di Jawa Barat ini sangat tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman ya, karena walaupun ketinggiannya mungkin tidak setinggi gunung-gunung yang lain nih, atau juga setinggi harapanku ke kamu, tapi memang jalurnya ini bisa dibilang sadis ya. Kalau nggak percaya ya ikutin terus perjalanan kali ini. Oke teman, perjalanan dari pintu rimba tadi kita mulai jam 9 pagi ya teman-teman ya, dengan kombinasi trek yang masih batu tersusun rapi, dan sekarang dilanjutkan dengan kontur tanah yang sudah mulai naik, mulai nanjak, juga licin karena memang hujan dari semalam. Vibesnya ini emang beda untuk Gunung Salak ini. Gunung yang terletak di Jawa Barat ya, Bogor tepatnya. Gunung yang tidak bisa dianggap remeh ini. Oke teman, tetap ikutin petualangan Bliandiang kali ini. Vegetasi di Gunung Salak ini bisa dibilang rapet ya teman-teman ya. Jadi memang sangat waspada karena adanya pacet. Lebih baik kita menggunakan sepatu ya, jangan menggunakan sendal kok, apalagi malah nyeker. Ah, jangan nyari penyakit. Thank you.
sepanjang perjalanan jika backsoundnya ini nafas yang terengah-engah ya, harap dimaklum ya teman-teman. Lihat, bisa lihat, dilihat kan, bisa dilihat-lihat gimana sih ngomongnya itu, tracknya itu loh. Nah aja ini masih bisa dibilang belum seberapa ya, karena nantinya akan nanjak. Yang licin ini memerlukan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi ya, seperti halnya tadi saya yang sampai kepleset-pleset karena memang licin ya, habis hujan semalam. Memang kita sangat beruntung pagi ini cerah, bisa dilihat kan hijaunya itu sejuk ya. Mungkin ini alasan kita nih suka naik gunung ya. Nah itu Mas Fikri ngapain membetulkan dahan yang menyangkut. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, masih dengan trek yang nanjak, naik dan meninggi. Tetap semangat untuk kita semua, khususnya ya saya. Kerjasama masing-masing tim ini menunjukkan pengamalan sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Jadi memang sangat diperlukan kerjasama untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan khususnya di gunung ini. Ini Mbak Reni mau dibantu nggak ini? Saya cukup nyuting aja di belakang sambil berikan semangat. Kamu bisa, Mbak.
bawa power bank kan? Iya. Kita baru sampai di tebing Sukhoi sebelah sana, karena kabut jadi nggak kelihatan ya tebingnya. Jadi tadi tuh dari makam yang Prabu Wijaya Kusuma itu jam 9.30, sekarang jam 11.25. banyak istirahatnya sih di jalan yang pasti, jadi agak lama ya. Yuk. Jadi di sana itu tebing Sukhoi ya, atau lembah Sukhoi ya teman-teman ya, memang tertutup kabut karena juga hujan ya. Semoga besok pagi pas turun kita bisa mendapatkan pemandangan di sana. Lapa pakis udah di 1350 mdpl. Aduh, akhirnya tim Belanda sampai sini juga. Ini apa namanya ya? Lapak pakis pos 1350 mdpl. Alhamdulillah. Mantap. Kali ya, biar enggak ini. Setelah melakukan istirahat yang cukup lama ya, karena kami memang ngos-ngosan semua nih di pos lapak pakis, kita lanjutkan perjalanan lagi karena kita juga kejar ya, semoga kita tidak terkena hujan atau malah mungkin terkena buka tutup jalan sih. Ya, semoga ikutin terus perjalanan kami ya teman. Dari mana mas? Kami dari Pluto. Weh. Ini dari Zimbabwe. Masih temannya Goofy. Goofy. Enggak tak shooting. Ini macam belas deh mas. Dan akhirnya yang kami takutkan pun tiba. Air dari angkasa nih mulai turun ya. Grimis guys. Tapi ya rapopo, namanya semua sudah dipersiapkan. Trek makin licin, kerjasama makin diperlukan, dan kehati-hatiannya lebih ditingkatkan. Ini sudah jam 3:15 sore ya, dan hujan mulai menemani perjalanan kami. Becek, gak ada ojek. Ah, sepatunya blekoan gitu. Ya, yes, enggak apa-apa toh. Dan akhirnya kita tiba di pos Bangawi ya, Kesatria Bangawi, tempat kita mendirikan tenda di sini. Tampang-tampang. Mas,
Mantap, emang mau lelah, Mas. Gampang orang lelah. Iya. Wes. Lur, lur. Sekitar jam 3:30 sore kami mulai mendirikan tenda dan kembali lagi kami beruntung karena diberikan terang ya. Walaupun memang tempatnya becek tapi, dan itu baju pateng cerantel itu kita jemur walaupun gak ada panas tapi minimal terkena angin. Itu ngapain tuh bocah malah ngalamun, laperan mungkin. Asik ya teman, saatnya kita untuk beristirahat. Dan malam pun tiba, ini sekitar jam 00:30 malam ya. Vibesnya ini beda untuk di Gunung Salak nih dengan gunung yang lain, cuma ya gak apa-apalah. Kita masak nasi rebus. Jadi ini nasi goreng yang direbus. Gimana tim Blandiang? Yang penting perut isi. Kang Kopi gimana, Kang Kopi? Makan dulu baru lanjut. Makan sekarang. Oh iya. Tim Blandiang mau melanjutkan perjalanan summit di jam 8:43. Yuk, kita mulai summit. Setelah kami melakukan sarapan pagi ya, karena kalau sarapan malam ya makan malam. Ini jam 9:15 kita akan lanjut untuk nanjak ke puncak Fajar Kencana, dilanjutkan ke puncak Salak 2. Karena semalam terguyur hujan, jadi treknya itu makin licin ya. Lumpur masih mendominasi, tapi yang penting kita tetap semangat. Dan memang saat summit ini diusahakan untuk tidak membawa beban yang terlalu berat ya teman-teman ya. Apalagi kita malah bawa beban keluarga. Terus ikuti perjalanan Blandiang ya teman-teman. Dari trek Salak kita nge-webbing dengan keadaan tanah yang licin. Bismillah, semoga bisa. Yuk. Bisa dilihat kan teman-teman, kita akan melakukan webbing ya. Sangat beruntung karena kita tidak terkena
hujan ya. Ayo mbak, kamu bisa. Saya mau bantuin tapi ntar gak ada yang nyoting. Gak ada Mas Anang tuh. Guys, sangat hati-hati ya temen ya. Treknya ini memang sangat menantang nih. Tuh, licin. Kita lanjutkan lagi perjalanan yang masih naik dan menanjak. Yeay, jam 9.45 sampai puncak Fajar Kencana. Tuh lihat di sana ada tebing-tebing. Cakep sih, tapi agak tutup embun. Ya, setelah puncak Fajar Kencana, kita lanjut ke puncak Salak 2. Masih ada webbing satu lagi. Kita melanjutkan perjalanan dari puncak Fajar Kencana ke puncak Salak 2. Dan kombinasi trekking di sini kita akan menemukan turunan yang cukup curam ya teman-teman. Mungkin sekitar 2 meter. Tapi ada tali webbing yang bisa kita gunakan untuk turun dan nanti kita kembali pulang. Vegetasinya sangat lebat ya. Dan di sini nih yang agak-agak membuat sedikit merinding disco nih ya teman-teman. Ada semacam celah ya di dinding bukit ini, seperti gua mungkin. Monggo teman-teman IndiHome mungkin yang bisa merasakan di sini ya. Yes, kita lanjutkan lagi perjalanan ke puncak Salak 2. Tetap ikuti perjalanan Blandiang kali ini ya teman-teman. Terima kasih. Matur nuwun. Kombinasi trek batuan tadi juga ada turunan dan juga masih lumpur mendominasi, licin ya, tanah licin menuju ke puncak Salak 2 nih. Kadang membuat mental kita nih kalau nggak kuat nih ya, cukup down juga, masih ditambah webbing ini. Ini sebenarnya cukup curam ya teman-teman ya. Memang kalau kelihatan di video ini seperti biasa aja, tapi saya pastikan ini tinggi dan licin itu teman-teman. Guys, asik memang puncak Salak 2 Aji Saka. Bismillah ya. Apa-apa, bisa kayaknya.
Fik, tolongin. Oh, nanti ganti. Pilih. Perjalanan dari puncak Fajar Kencana ke puncak Salak 2. Medan yang kita temuin ini semakin terjal dan licin ya. Dan yang cukup membuat adrenalin kita terperangah nih emang. Kita akan disuguhi webbing dengan ketinggian kurang lebih 7 meter ya. Sangat berbahaya dan sangat tidak direkomendasikan untuk teman-teman melakukan perjalanan di malam hari ya. Juga jangan menggunakan sandal jepit untuk alasan keamanan ya teman-teman ya. Karena lebih baik kita memang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan karena payung tidak akan digenggam lagi saat dia sudah melihat pelangi. Cie, malah curhat. Ya, ketemu lagi sama tim gembel. Mereka ini gak nunggu ini. Eh, gimana, Salak? Capek, Mas, turun aja. Sumpah deh, udah tak wakilin. Mana nih, tim gembel yang lain nih? Tuh, masih dua orang tuh. Ah, ini lagi. Gembel maniak. Eh, gimana, Salak? Jangan deh, jangan ke Salak, Bang. Capek. Ya cukup. Deh, kasihan suruh bawa tas. Gimana, Salak? Aji Saka, mantap. Yo, kotor. Yo, dari sini kotor. Iya. Khusus orang-orang kotor tuh depan saya tuh. Lanjut. Ntar ketemu. Ketemu. Yo, i. Duluan ya, Bang ya. Semakin mendekati ke puncak Salak 2. Trek semakin sempit, harus sangat berhati-hati dan waspada ya, karena kanan kiri kita ini jurang. Oleh karenanya memang sangat tidak direkomendasikan untuk naik malam hari ya. Kombinasi treknya banyak akar, juga banyak pohon, dan trek masih licin ini. Seperti di dunia fantasi kalau kita melihat ini. Jadi banyak pohon, banyak akar ya. Jalanannya juga menyempit. Dan juga masih turun juga. Setelah tadi kita naik, masih ada turunan yang cukup curam. Dan bisa dilihat kan treknya. Ini ada sedikit tanah lapang ya, mungkin cukup untuk mendirikan satu tenda di sebelah sana dan juga tenda di sebelah sini nih. Mari kita lanjutkan lagi. Vegetasinya sangat lebat ya, mendekati ke puncak Salak 2. Tuh, hati-hati ya teman ya, ini jurang nih kalau terperosok nih ya. Kita harus sangat hati-hati, harus waspada dan jangan terlalu jauh ya antar teman. Kita tidak berharap ada apa-apa dan akhirnya nih, akhirnya sampai juga di puncak Salak 2. Akhirnya tim Blandiang bisa summit ke puncak Salak. Jadi tadi memang treknya itu walaupun kita naik itu juga turun, terus treknya juga licin sih. Memang rekomendasi memang enggak naik malam ya teman-teman ya. Selain itu juga ada jurang tadi kan. Terus karena memang hujan kan semalam, jadi agak kepleset-pleset dikit lah. Dan untungnya memang akhirnya kita bisa sampai. Tadi kita dari pos kemah
kurang lebih 3 jam ya. Ya karena memang kami ini pendaki keong. Oke, Blandiang. Siap, Blandiang. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi ya di perjalanan Blandiang selanjutnya.